Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Tija Salni. Jadi bagi kalian baru masuk ke channel aku, hai aku Tija, dan di sini aku akan bikin video reaction lagi. Jadi di video reaction kali ini aku akan bikin video reaction tentang meme Indonesia lagi. Kenapa? Karena ramai banget subscriber-subscriber aku, followers aku minta aku bikin video reaction tentang meme. Dan udah lama banget juga aku gak bikin video reaction tentang meme ya guys. Jadi maafin aku karena baru bisa bikin video sekarang. So oke guys, seperti biasa di sini aku akan bikin video reaction meme yang ada di YouTube ya guys. Kenapa? Karena sekarang aku lagi terburu-buru banget pengen bikin kerja lain ya. Jadi kan sebelumnya aku pasti meme-nya yang ada di tag-nya Instagram ya. Jadi di sini aku akan bikin video reaction yang ada meme di YouTube aja gitu. Jadi ya, video lain nanti aja ya, aku bikin video meme-nya dari tag-nya kalian, oke? Maafin aku. So, oke guys, sebelum aku mulai ke video reaction-nya, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and jangan lupa juga tekan the bell notification agar kalian gak tertinggal sama video terbaru aku. So, please keep watching and don't skip. So, oke guys, jadi di video ini aku akan bikin reaction tentang random para TOLOL gitu, asupan meme 2021 #4. Jadi ya seperti biasa aku akan simpan link videonya di description box ya guys. Jadi bagi kalian yang pengen nonton video originalnya sila tekan aja di link description boxnya. So oke guys, sekarang mari kita mulai ke video reactionnya. Ayo, ih, kayak ombak. Ya ampun. Ini kenapa? Udah lama ya aku nggak bikin meme gini. Ah, sakit banget pasti. Jangan mengalah. Oh. Kasian lo guys, kasian lo guys, sakit tuh. Sorry tuh, disappoint. Disim. Dark banget. Ya. Aduh, perutku putri, jantungku sakit. Ya. Yeah. Tandanya anda serang dengan hikmah. Maka minumlah Proma. Obat kunyah Datu. Proma. Aduh. Untuk Pak. Kesehatan anda. Mandang. Pak. Gila berlanjut. Aduh Pak, belum makan aja kok sekarang udah sehat ya guys. Padahal sebelumnya kesakitan. Tapi kok belum makan udah sehat. Apa sih? Hubungi dokter. Kok bisa lupa ya gitu ya? Bisa ngam gitu loh sama musiknya. Semua bahaya. Semua bahaya, semua bahaya. Kalau kita memikirkan ini bahaya, ngapain? Di situ kita hati-hati, waspada, bertawau. Jadi marah guys. Harus ada risiko. Itu bekas apa ya? Ini udah aku pernah nonton ya. Ini udah pasti lama banget. Foto-fotonya. Ini sampai kucingnya besar loh guys. Nanti Ultraman-nya. Nah, pasti pada limpung atas badannya. Tuh. Nah. Nah kan, ini udah lama aku udah pernah lihat sih fotonya. Jadi cuman cewek yang tahu kuku ini ada. Mm-hmm. Ini ada. Mm-hmm. Ini ada. Ini ada. Dan yang tengah nggak ada. Ada yang tahu nggak? Kenapa enggak. Kuku yang tengah nggak ada? Nggak tahu. Nggak paham soalnya kuku aku pendek. Ya ampun, kamu kenapa? Udah lelah hidup ya? Bang, itu kucing tuh nyemplung. Ngapa nggak lemas itu? Aduh. Kucingnya nyemplung sendiri.
habis mandi. Ini kenapa nih? Jadi ya, kita tuh ya, para dewasa-dewasa, mungkin kalian juga, kalau aku sih ya, suka banget tuh ganggu anak kecil sampai nangis. Kayak seneng aja gitu loh denger mereka nangis. Bukan jahil, cuman kayak lucu aja ngeliat mereka nangis. Kalian gak gitu juga gak sih? Aku sih suka ganggu keponakan aku tuh sampai nangis. Sampai sekarang ya, pasti aku bikin nangis gitu. Oke. Okay. Aduh. Oh, kasihan ya, Rayu. Apa sih sakit ya? Pasti lah bunyinya kan gitu tuh bengkak ya. Aduh kasihan. Bagi zambuk. Wah. Durian. Kasihan dah. Ya. Loh. Smooth banget editannya. Apa benar-benar kayak penting gitu? Kasian loh. Ada bilang mamam. Apa sih guys? Kok kelihatan? Ngapain itu? Ih. Orang-orang pada ngapain? Don't move, baby. I got you. Look. There you go. Loh, beneran itu? Cepat banget. Sabang sampai Merauke. Coba lihat dari mana? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Saya Basilius nggak. Hei, orang. Kamu harus di kamar, ikut di kamar sini. Pergi sana dulu. Oh. Hei, aku kan adus tanggul. Oh. Ya. Roh lagi nemu Taehyung, Jimin, adus kali. Ngerti gue? Lo, Taehyung, wey. Jimin. Taehyung, aku nggak berani bilang apa-apa kalau gini mah. Soalnya aku tuh kurang tahu ya. Apa aku aja atau emang aku aja ya di sini? Aku tuh kan tahu BTS. Cuman nama-nama personilnya itu aku nggak tahu. Maafin aku ya, emang aku nggak tahu. Aku dengar lagunya, cuman personilnya itu aku nggak tahu. Jadi pernah dengar aja sih Taehyung sama Jimin, tapi nggak tahu yang mana satu gitu. Oke, guys. Jahe banget bapak-bapak ini. Mungkin dari luar emang nggak kelihatan gelap ya.
Ya, itu di luarnya pasti nampak gelap. Eh, katanya Adit suka sama kamu. Hei, siapa yang bilang? Alah, kamu yang bilang tadi. Kamu mau enggak? Mau enggak? Aku tidak mau bilang. Kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja udah mandang fisik sekarang. Kasihan loh adiknya. Apa sih? Nggak ngerti. Satu tangkal, dua tangkal, tiga tangkal, empat tangkal, lima tangkal, enam tangkal, tujuh tangkal, delapan tangkal, sembilan tangkal, sepuluh tangkal. Satu tangkal, dua tangkal, tiga kontol, empat kontol, lima kontol. Satu tangkal, dua kontol. Satu tangkal, dua kontol. Satu tangkal, dua tangkal, tiga kontol. Satu tangkal, dua kontol, tiga kontol. Satu tangkal, dua kontol. Satu tangkal, dua kontol. Satu tangkal, dua kontol, tiga kontol. Oh, salah sebut. Salah sebut, guys. Oke, udah selesai. Oke, guys, jadi menurutku di sini tuh videonya kayak kurang aja sih ya menurutku. Mungkin aku aja yang enggak ngerti gitu. Ada sih yang lucu, cuman kayak enggak kayak di Instagram gitu ya, guys. Kayak memanjang tuh pasti aku pada ketawa-ketawa gitu ya. Tapi ya aku terhibur juga di sini. Aku enggak bilang aku enggak terhibur, cuman iya, ada yang bikin ngakak juga sih ya menurutku. Ya pasti setelah ini kalian harus kasih aku tag-tag video lucu ya seperti biasa di Instagram biar aku semangat riaknya lagi. Oke, guys, sebelumnya aku minta maaf kalau aku ada salah dari segi perkataan dan perbuatan. Sebelum aku pergi, please don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa jutakan dan notification agar kalian tidak tinggal sama video baru aku. So, bye-bye, thank you for watching. Assalamualaikum.